memang ditemukannya sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam ruang tamu. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Mas izin, berarti ketika ditemukan itu memang si korban ini yang anaknya ini hendak berangkat sekolah berarti ya Mas ya? Sudah siap-siap berangkat sekolah. Siap-siap, berarti memang ditemukannya sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam ruang tamu. Siap. Siap. Dan dalam kondisi kritis itu tadi ya Mas. Siap. Mas, ketika dievakuasi ini berbarengan atau memang satu per satu sih Mas korban? Oh iya, untuk olah TKP dah, itu dan sebagainya. Siap, siap. Berarti yang lebih dulu dibawa tuh orang tuanya, istrinya artinya. Siap, 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 siap. Memang sudah, maksudnya kondisinya luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh berarti ya Mas? Pendarahannya lumayan banyak. Mungkin kalau seandainya si Kekinya kita tahu kejadian yang kita bawa, bisa, ya mungkin ya namanya kita nggak tahu. Siap. Mas, sebelumnya itu sempat terjadi suara ribut-ribut atau gimana sih Mas? Oh gitu, siap. Oh gitu. Yang teriak astagfirullahaladzim itu? Oh. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak Mas Eka ya. Maaf ganggu Mas.